Satu perkara yang saya ingin ambil perhatian di sini. Ini perkara yang serius. Apabila Raja Petra menulis tentang Yang Berhormat Bagan berhubung dengan projek terowong bawah laut di Pulau Pinang. Yang Berhormat Bro, minta penjelasan. Sekejap, saya tak ambil lagi. Saya duduk dulu je, betul. Saya tak ambil lagi. Saya minta Yang Berhormat ulangi di luar Dewan. Saya tak ambil lagi. Saya cabar Yang Berhormat Bro ulangi kenyataan ini di luar Dewan. Okay. Tak ambil cakap. Duduklah. Siapa duduk. Raja Petra? Duduk. Siapa Raja Petra? Duduk. Jangan jadi modal politik di sini lah, Yang Berhormat. Duduk! Yang Berhormat, tolong. Semalam surat khabar kita tak boleh petik. Ini petik. Sila duduk, sila duduk. Yang Berhormat Jelutong giliran selepas ini. Ya. Tunggulah. Ya. Beliau secara berani jelebu menuduh duduk. Bagan terlibat di dalam penyelewengan projek tersebut. Atau speaker. Beliau, saya kata beliau. Yang Berhormat Bro, saya cabar Yang Berhormat Bro ulangi kenyataan ini di luar Dewan. Apa yang cabar? Jelutong berani luar ulangi di luar Dewan. Duduklah. Jangan tunjuk kas kepala lah, Jelutong. Tak panas, tunggu yang punya floor. Duduk saja. Duduk dulu. Cabaran telah dibuat, direkodkan. Ya. Sila duduk. Berhormat speaker. Yang Berhormat, saya baca kenyataan daripada tulisan Raja Petra. Jelutong dengarlah dulu. APK soalan bankrap lah. Sudah keluar pula. Ianya melibatkan ratusan juta ringgit wang rakyat. APK tak ada kredibiliti langsung. Minta penjelasan. Kredibiliti zero. Dan kampar, sila duduk. Jelutong pun sila duduk. Kita berpegang kepada kebebasan bersuara dalam Dewan ini. Tiap pihak akan mempunyai hak kebebasan ini untuk menyatakan sebaliknya. Jadi pihak di sini pun bila dibangkitkan di sebelah sana, jangan keterlaluan juga untuk membantah. Silakan. Ya. Dan Raja Petra mengatakan Menteri Keuangan mempunyai kepentingan di dalam syarikat yang terlibat di dalam projek tersebut. Sekiranya. Tuan Speaker, peraturan. Sekiranya, suruh dia balik Malaysia cakaplah, jangan bunyi di London. Peraturan mesyuarat telah dibangkitkan. Saya perlu mendengar dulu. Ya, silakan. Saya merujuk kepada peraturan 36(6). Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Ini merupakan sangkaan jahat. Ini menggunakan kesempatan untuk buat tuduhan. Kita lah Jultong, duduklah. Ha? Lawyer ke apa? Duduklah. Oh, ini Yang Berhormat Bro menggunakan kesempatan berbahas untuk membuat sangkaan jahat terhadap Menteri Kewangan dan ini merupakan satu kesalahan. Bikin malu semua peguam ya. Saya menerima bantahan ini ya. Atas dasar yang sama, saya menerima bantahan daripada sebelah sini berhubung dengan kenyataan-kenyataan akhbar terhadap PAS. Jadi sila tarik balik. Yang Berhormat. Tarik balik. Beri saya peluang. Yang Berhormat. No, arahan kita telah diberikan. Tarik balik. Teruskan dengan hujan lain. Tarik balik. 36-6. Kalau biar saya akan mendengar itu dulu. Gina batangan amaran ya. Semua saya akan beri amaran. Saya tidak akan berganjak daripada menggunakan aturan mesyuarat. Kalau tidak, kita akan menjadi pasar borong. Ya, silakan. Saya akan mendengar. Ya, Ketua Pemegang. Ya, Mohd. Ya. 36-6 adalah statement daripada ahli dewan kepada ahli dewan yang lain. Saya mengambil kenyataan daripada Raja Petra. Dan saya ada cadangan. Saya ada cadangan di sini. Ya, sekiranya kenyataan tersebut dianggap sebagai tuduhan liar dan fitnah, maka saya mohon kepada Menteri Kewangan untuk membuat penjelasan di dalam dewan ini. Tuan Speaker. Ini sama macam semalam, Speaker. Saya telah pun membuat ruling. Kalau sila duduk. Siapa tu? Sila duduk. Saya telah pun membuat ruling
sesuatu yang dikemukakan berasaskan laporan akhbar, laporan sosial media tanpa dibantu dengan fakta-fakta yang lebih kukuh tidak boleh disuarakan dalam dewan ini. Sila tarik balik. Dato' Speaker. Yang Berhormat, ni ada yang lebih kukuh ni. RPK. Dengan fakta. Dengan fakta. Berkenaan dengan Menteri Kewangan. Ya. Boleh sebut. Pasir salah kalau berani ulangi di luar dewan. Salah, duduklah. Saya cabar. Saya telah membuat ruling, jadi ruling saya mesti dipatuhi. Teruskan dengan isu lain. Saya teruskan dengan isu lain. Ya. Terima kasih. Tarik balik. Rakyat Ketua Pembangunan kena tarik balik. Datuk Yang Bertua, saya tak ambil. Ya, Ketua Pembangkang akan meneruskan dengan isu-isu lain. Itu kesannya sama ya, baik-baik. Ya. Silakan. Silakan. Rakyat miskin Johor Bandar dan Bandar. Tuan Speaker, saya minta maaf, saya minta maaf. Ya. Saya minta ruling. Di dalam keadaan saya minta supaya kalau perkara ini dibenarkan, yang berhormat lain akan meneruskan dengan hujahan selepas mengeluarkan kenyataan-kenyataan begitu. Ia akan menyebab saya tolak kalau semua ini. Orang boleh bercakap tanpa ada speaker ni. Saya cabar Saya telah membuat ruling tidak boleh ditimbulkan dalam dewan yang mulia ini. Saya harap semua orang faham apa dewan yang mulia sini. Dan kalau ditimbulkan oleh ahli-ahli yang lain, ruling saya tetap kekal. Perkara ini tidak boleh dibangkitkan kecuali ada bukti-bukti kukuh ya. Ya. Okey, Tuan Speaker, saya minta maaf. Kemarin Yang Berhormat Johor telah mematuhi arahan dan menarik balik kenyataan. Ya. Jadi kalau benarkan Yang Berhormat meneruskan, ia adalah sesuatu yang tidak bertanggungjawab. Dia perlu mematuhi arahan Tuan Speaker. Ya. Betul. Dia perlu tarik balik kenyataan. Tak boleh Sila tarik balik sebab itu arahan saya. Memang ada poinnya. Tarik balik. Tarik balik saja, tak payah tanya-tanya. Tarik balik. Kemarin itu jangkaan kepada ahli parlimen, tuduhan. Ini cuma ruling telah pun saya buat supaya tarik balik. Iyalah dari segi teknikalnya tarik balik dululah, ya. Ruling supaya tidak membangkitkan semula. Ruling tarik balik. Tarik balik. Ini panas sangat ni apa pasal? Langsung tak hormat speaker, langsung tak hormat. Semua duduk, sila duduk, sila duduk. Kampar, sila duduk. Ya, Kuala Krau. Kita sini berapa panas? Pekan. Tarik balik kenyataan. Sudah rasa panas. Datuk Speaker. Tarik balik. Datuk Speaker. Datuk Speaker. Minta Menteri Kewangan jawab. Ini minta Menteri Kewangan jawab. Kelakuan yang biadab. Saya akan mendengar Kuala Krau yang akan membangkitkan apa peraturan mesyuarat. Silakan. Yang Berhormat Speaker dan ahli-ahli dewan yang saya hormati sekalian. Ini adalah sesuatu sejarah yang baharu dalam dewan yang mulia ini. Peraturan mana? Peraturan mana? Kita dengar dahulu. Ya. Ya. Pai besar sila duduk. Ya, silakan. Saya ingin respon daripada apa yang telah diberikan petua oleh Yang Berhormat Datuk Speaker terhadap 366. Dan sebenarnya Yang Berhormat Speaker, banyak bahan-bahan yang kita rujuk sebelum ini seperti surat khabar, sama ada berita harian, utusan Malaysia, Sarawak Report dan pembacaan-pembacaan kita tentang keputusan atau yang diulas mengenai DOJ juga melalui surat khabar dan jurnal-jurnal. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya mohonlah supaya
kalau kita bukannya seorang ahli itu menurut 366 untuk mempunyai niat sangkaan jahat seperti mana yang Muhammad Ketua Pembangkang sebut, dia memetik tulisan Raja Petra dan petikan itu ditanya. Dengar dulu Yang Muhammad. Dengar call crowd, silakan. Dan Yang Muhammad Ketua Pembangkang memberi cadangan kepada Yang Muhammad Ketua Yang Muhammad Menteri Kewangan Yang Muhammad Bagan untuk menjawab atau memberikan penjelasan dalam dewan apabila giliran Yang Muhammad Menteri Kewangan menjawab nanti. Jadi ada peluang. Dan bukan sangkaan jahat Yang Muhammad Bera, bukan kata ini Yang Muhammad Bagan terlibat dengan skandal terowong, tak. Tapi memetik petikan sebagaimana Yang Muhammad Kuala Krau menggulakan. Biarkan Kuala Krau habiskan. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya tak mengulang. Saya kata bukan Yang Muhammad Ketua Pembangkang sebut Yang Muhammad Pekan, Yang Muhammad Bagan terlibat dalam skandal terowong. Bukan. Itu petikan Raja Petra melalui tulisan. Begitu juga Yang Muhammad, Yang Muhammad sebelah sana begitu teruk menghentam Yang Muhammad Pekan. Yang Muhammad Pekan dalam tulisan jurnal Sarawak, report dan bagai-bagai yang Muhammad lain dapati berhujah dalam dewan ini adalah tak adil Yang Muhammad. Jadi ini perintah soalan tetap, yang ditajukan. Saya harap kita dah lama. Bombong. Pohon yang lain-lain yang tidak terlibat secara langsung duduk dulu. Ya, silakan. Kita dah lama mengadakan sistem demokrasi berparlimen, sidang dewan rakyat ini berhujah dan ada peluang di sini berbahas, ada peluang di sana menjawab. Itu adalah sistem yang kita amalkan selama ini. Dan saya harap Yang Muhammad Datuk Speaker mempunyai inspirasi yang cukup baik untuk meningkatkan martabat Dewan Yang Mulia ini. Pohon sangatlah, janganlah disekat-sekat petikan-petikan tertentu untuk mendapatkan penjelasan kepada ahli yang lain. Saya mohon sangat Yang Muhammad. Peraturan mesyuarat. Dengan izin Tuan. Ya, Bukit Gelugur. Tuan Speaker, saya ingin bertanya kenaan dengan apa yang di oleh Kuala Krau. Masih. Pada pendapat saya, Kuala Krau itu menyoal ruling yang telah pun dibuat oleh Tuan Speaker tadi. He's asking. Dan Tuan Speaker, saya ingin membawa perhatian kepada Peraturan 43 yang jelasnya menyatakan bahawa sesuatu ruling itu adalah final. Dan sekiranya ada apa-apa penyoalan ataupun penjelasan yang ingin diminta berkenaan ruling tersebut, ianya perlu dibuat melalui satu usul. Jadi itu adalah peraturan mesyuarat dan rakan saya merupakan seorang bekas speaker. Beliau tahu berkenaan perkara ini. No, let me finish. Jadi ini adalah satu prosedur. Kalau kita membenarkan perkara-perkara seperti untuk minta penjelasan, we go on and on, it will never end. Itu sebabnya kita mempunyai satu peraturan 43. Dan sekiranya rakan ataupun kawan-kawan saya di sebelah saya sana tidak berpuas hati atau happy dengan ruling tersebut, ada avenue, ada relief, iaitu untuk memfailkan usul. Jadi saya pohon agar Tuan Speaker membuat ruling bahawa satu usul difailkan sekiranya ruling Tuan Speaker tadi dipersoalkan seperti oleh Kuala Krau. Masih. Yang Muhammad Datuk Speaker, saya izinkan saya Yang Muhammad Datuk Speaker. Saya sangat menghormati Yang Muhammad Bukit Gelugur tentang hujah dan saya juga faham tentang peraturan 43, 44 dan sebagainya. Cuma saya dengan izin tadi minta Yang Muhammad Speaker memberikan peluang dan budi bicara untuk saya memberikan pandangan. Dan saya percaya Yang Muhammad Speaker dengan tenang
mendengar dan meneliti, dan saya tak faham kenapa ada ahli yang lain mempersoalkan apabila kebenaran untuk saya bangun dan memberikan pandangan tersebut dengan secara berhormat. Jadi saya minta budi bicara Yang Mohd Datuk Speaker untuk mempertimbangkan apa sahaja yang ditimbulkan oleh rakan-rakan sama ada di sebelah sana sebelah sini mengenai terbitan jurnal-jurnal, surat khabar dan sebagainya yang boleh kita tanya adakah perkara itu benar, dan pihak yang ditanya memberikan diberi peluang untuk memberikan penjelasan. Itu saja Datuk Speaker. Baik. Datuk, sikit tambah. Datuk Speaker. Pendang, ya. Peraturan mesyuarat ke? Ya, untuk tambah yang apa ni kalau kena. Apa asasnya? Yang tadi 366. Ha. 366 untuk bangkitkan berkenaan dengan apa tu sangkaan yang perbandingan di antara kemarin semalam, isu semalam dengan hari ini. Semalam cerita semalam lah. Tak, yang dibangkitkan tadi pasal semalam. Ya, hari ini isu lain. Hari ini isu lain. Ini satu kenyataan. Kemarin prinsipnya sama aja. Tuduhan jahat. Ya. Yang ini isu kenyataan. Kalau tak betul, memang kita nafilah. Kita terima. Dia berbeza. Pokoknya sekarang ialah ruling telah dibuat. Ada asasnya. Saya membuat ruling tu atas asas bahawa tidak ada fakta ataupun basis yang kukuh lah, dasar yang kukuh. Jadi saya akur dengan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Kuala Kerau yang juga mempunyai pengalaman pernah duduk di sini sebagai timbalannya yang bertuah. Jadi sebab itu saya membenarkan Ketua Pembangkang untuk meneruskan atas hujah-hujah lain. Ya. Saya ingat itu adalah cara yang terbaik untuk masa ini. Datuk Speaker, ya? Saya minta maaf. Saya merayu sekali lagi. Kalau ruling. Tidak ada. Datuk Speaker, kemarin Datuk Speaker telah membuat ruling atas isu yang sama. Datuk minta jawatan supaya... jadi Speaker lah. Kalau... Walau apapun, Speaker mempunyai budi bicara. Saya lihat daripada intipati sesuatu ruling itu. Ya, teruskan. Kalau tidak, kita akan. Terima kasih, ya, betul. Berbahas sama pukul 12. Kita harap Jelutong tak jadi speaker lah. Sila duduk. Teruskan. Ya. Sebab masa pun hampir habis. Ya, silakan.